Kau nak ilah sabit ya, Baboy? Asu dua. Ya, ke apa, Malin? Ikutlah langsung biar nak sama ke gigi ya. Ke gigi awak. Pera. Marga. Yo. Lai kami kau kan si uang ke? Lai kami berapa orang di? Buat tong lu. Ambo. Baboy. Alex Sanchez Lelo Mamru Makur Ili Lapan sedo Ledor Ayo lek kami ni ayo banyak ke betana apa ke disambel ka gulai kantang apa gantang gulai gantang di gua gulai bagi agi batu-batu. Kau kan sudah lewa apa, Pak Boy? Jadi, jangan saya kalahkan lah. Cukup apa yang dah tiba preman ni? Janji dia dan tanggung seorang ni. Ayo, Alin. Hari janganlah jam sabar leh, Malina. Jauh jolik dek mereka. Awak ketika awak ke sawah lah. Copek awak tiba. Kau lah jam berapa ni? Mesti mambru ni. Lotar tanggung. Kau lah banyak lotar di laponya gini kau nak. Si Lelo. Si Sanchez. Itu dah, Maboy. Kedua dah tak boleh. Wah, kira-kira, Malin. Ada omul lanjut dah, Malin. Hati dia, enggak. Pulang tak boleh. Ada di dua, tak dua-dua dah. Mungkin awak dua tiba, ya. Tak mungkin dah, bang. Tak betul, kena mahu dekor. Awak pagi, awak tiba di sawah. Janji kat tiap ular, namanya. Tolak betul tak nak banyak. Apalah jaru. Preman ni nak tiba sakit hati. Tak tentu dia jalan tak, Malin. Apa, Malin, apa kau? Minyak sen, Pak Boy. Ih, dah air ya? Minyak. Kau lah salah apa. Apa alah, minyak nak letak di lapor minyak masin tadi, Malin bau. Ai, halo. Lapung lusuk-lusuk dia teran je. Ado nak orang mana mbak apa? Anyo dak? Lah tipu kawan-kawan dak. Kau dak jalan jalan. Ha, orang. Oi, Fauzi. Tun ha. Apa Fauzi mana mbak apa ya? Kinya lalu kinya lalu ado perlu. Ayu lah ayu putih ha. Oi. Ompu ah. Yo. Oi. Ya ayu lah. Oi, mana ado orang. Ayu buat Pertamina dah tu bo dan. Olah, ilah. Dua lalu. Ayu tu kena dak nak lengah. Ah, tuan lain nak gambar kunci nanti boh. Gambar kunci nanti boh. Aduh, mak dia main kelereng. Dah ada tu kunci rencana dah. Kunci. Dah ada nanti boh seorang lah. Dah lah. Dah lah janji 10 nanti boh dulu. Nak tanah lah. Eh, ya. Salah bau. Kecik awak lah. Ayu ke dia. Dia buka pintu datang. Malin salah bau. Awi tiba rupanya minyak nak datang. Atau apa tak nama minum tadi pula? Dah ada dulu ni kan? Dah jauh-jauh je ni. Bawa kalau lah macam lihat tuan-tuan ni, bawa ialah teragak lah, bawa sejarah ya tuan-tuan ni. Kau tak dek soal kenapa kalau awak sejarah ya, awak tiap awak bercerita orang Alin. Mak masalah leh tak orang rumah Pak Alin bakpo ke? Kau dalam keadaan dinas kini mah? Eh, awak ni ketakut dia duduk dua lah boleh. Lalu pun dua besok ni. Oh, betul. Ya.
Ditunggang tak tahu ayu dia wawak angka demi itu ni yo dak ada nama dewa-dewa tu. Ayo colik situasi mu. Alam bentuk. Harap itu lah Pak Andin yo buka atau buka lah cerita sejarah lerak. Apa sejarah apa ni? Lah topik we tanyo ke Pak Malin ko dibuang lah. Lah. Lah ko kan tahu nang kita bertanya gini. Yo, ada nang ke berapa nak bertanya ke Pak Malin ni. Yo nang pertama. Yo apo dek bernama Tolu? Ki tempat ko kini ko. Negeri awak ke? Negeri awak ko apo dek? Bernama Tolu. Oh, asal usua mayo jam. Asal usua. Tu iyo nak anak ngambo tu. Ya cuma dek awak ada terong mak bitu mah. Ada nama nyobik gang Tolu ko sa asal dari Tolu Bolu je. Ada nan takluk takluk akan peraturan. Ana mano nan iyo sebenar kini ni. Dak itu Pak. Iya, mode apa pun nama. Ado jo mau nyobi Tolu tinggal. Ya apa dek bertinggal Tolu ko dulu. Yo, apa banyak lah versi ya Pak Malin. Ado Tolu tinggal di Suwarang lah. Nah, po. Ya. Di botek kota Penyang lah. Betul lah. Yo dia kono tuan-tuan obi sejarah, ambo suko lo bersejarah. Ya. Sobo bangsa yang besar itu adalah bangsa yang sadar akan sejarah bangsa. Ya. Betujuan negeri go. Bagi anak negeri yang sadar akan sejarah negerinyo, inyo akan bangga dengan negerinyo dan akan membesarkan negerinyo dimanapun inyo berada. Contohnya seperti orang Cino. Kemana-mana orang Cino akan tetap akan memakai tradisi Cino dan akan memakai bahasa Cino. Dan inyo membesarkan bangsanya dan inyo dak gengsi dengan bangsanya itu sendiri. Iya iya iya. Nah itu kalau kita tahu ya sejarah tompek kita sendiri. Sementara kalau Tolu koko dia ambo orang siko loh gue. Nah ni koko perubahan bahasa dak dul. Ado orang nama ngasol solbuk mondu. Ado nak datang dari Tolowi, Padang Gontiang. Ado datang dari gua, Tanjung Polu, Sungai Potai, Agu, Sumpu, kan banyak macam macam itu. Ya. Kalau seandainya model itu seluruhnya, bahkan seluruh negeri di Minangkabau ko boleh dikatakan tidak ada orang berasal dari satu tempat. Nah, kenapa tak tahu luak seluruh nama negeri itu? Ya, ya. Ku awak kampung awak itu. Yang kedua, tak luak kepada satu peraturan kan itu yang terdengar. Ya. Kalau tak luat dalam satu peraturan, kalau sebuah organisasi, dah usah negara, dah usah negeri, dah usah kampung, berkongsi je ke sawah gitu, kan buat peraturan dia. Ya. Harus tak luat kepada sebuah peraturan. Ya, ya. Kenapa tak tahu luat, lo nak muat. Ya, 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 ya. Jadi kalau mengalir sejarah tu, kita ilmiah masuk di okel. Itu ada cik lain apa di sobi yang ini? Tolu lah asa kata dari apa kapal orang Belanda berlabuh di Tolu negeri awak lah sangkit gua gunung merapi seorang Tolu tiap kan. Itu juga ni itu sejarah berkarang-karang itulah cerita dong berlabuhnya di mana di Siko kan di Siko tu ya Siko je apa tanya apa Fauzi kalau masuk sarjana mana yang banyak ayu dulu pada ayu kini. Tentu banyak ayu kini pada dulu. Iya. So, buat ayu kini di S2 kutub utara aja selatan tu lah mencair kini kok. Buktinya kota-kota di bawah Lawi banyak ditemukan. Iya. Nang kedua binatang yang ada di Malaysia bertemu di kita di kampung itu. Ke mana menyebogang barang-barang ada menyebogang di? Anang Gunung Merapi seorang toliti ya, apa ni, Mak? Itu logo ni, di. Logo. Alah. Logo siamon. Kalau Mak Ota di buah ni, Pak Malin. Ya, anang kedua tentang kapal. Kapal nama mana yang ketiba siku. Kapal layar tak mungkin masuk ke dia, sobat nyobot wangin. Kapal yang pertama diciptakan kapal ruwet di awal abad ke-19 di Jerman. Abilo ke kapal ketiba ke siku. Nendak masuk di oke je sejarah. Adi sejarah tu nengka masuk di oke. Nengka ti kompe adalah sejarah tu. Baso Tolu aku arti rencong. Ya.
di mana kamu sana rencong kau baso toluk kau rencong? Memang dari Selawas kau kau ke? Ada lo namanya toluk Belango. Tetapi Selawas kau kan bentuk toluk kau ada kau. Ya. Masuk ayu masuk ke dalam kau. Ya. Oh, dia bersilik tu. Ya, itu bentuk toluk. Itu masuk ke dalam. Belango. Ah, Belango dia ya bentuk Belango. Dia pinggang ke bawah. Ya, ya. Tak ada lo kamu sudah turun sejarah. Belango kan periuk ayo Malin. Ya. Ya, wak dek bercerita dek apa kau dapat dapat cerita di lopo jo orang tua-tua bisik apa lo wak kan tua. Juga tua-tua dulu itu lo bahasa orang mau menceritakan kau wak. Boleh kita timo dulu tetapi kita jambo di mengaji sejarah. Jadi menurut ambo penelitian ambo. Tiponomi asal namo negowi kita ko. Tolu tu dak ada perubahan bahasa. Nan tolu ko yaitu air dan menjewok ke darat-daratan, air luas. Seperti Toluk Kuantan, Toluk Pinanga, Toluk Bayu. Artinya air yang menjerok ke arah daratan. Dan iko dulu di sebuah tepi ayo sebuah timur ini. Di situ dulu berbentuk toluk di situ. Kini ada bekas itu. Di topi toluk kalau orang berdangau sangkat sesu. Iya, iya, iya. Ya. Itu jadi, sejarah membuktikannya, Pak Malin. Itu sejarah membuktikan. Kemudian bertengkau juga seorang kodi namanya tahu orang bertuampe dan namo sangka itu antau orang kampung anau dan namo sangka itu sehingga menyeborang lah orang toluk sebarang ayu tadi di masuknya ke arah barat koko orang kolah dan sampai berkembang apa seluruh orang toluk kau kini kau berdasar dari situ walau alam tidak kenapa karena negeri kau mulai didirikan itu semenjak pemerintah Belanda madokan yaitu kultur stelsel tanaman paso kopi kalau di Jawa tobu ada bota di Medan kalau di Jawa itu dulu di Sumatera Barat ko di paso menanam kopi maka diambillah dari ugang-ugang negeri dan laba diri seperti Sungayang lah, Iko lah, Sungai Tarap lah, Talawi lah, Sungai Ayu, segala macam. Maka dipaso dari Belanda di bawah kemari untuk menanam kopi di wilayah ko. Di sekitar tahun 1849. Iya, 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 iya. Weh, tiba. Tiba. Lagi tu dah bawa beri lah tuan-tuan tu. Bawa beri lah kacil tu. Mana kongsi dan serami jadi? Kau awak lah ponek-ponek bertanak. Boleh lah berbuat lah sekuali. Sekuali padek. Untunglah. You penduto sana, pendutonya sana. Lah kau ha, lah ada berkain elok awak dia ke dapur dari tadi dia dah. Tak buta hutang lah dia kodai awak dia. Dia mengendap dengan kongsi ni berlapan ugang ni. Kau berdua nanti bo ni. Ya, nanti bo dia apa? Itu buat apa lah ni? Dia tolok mau dia kau bertanak. Mereka banyak. Atu ke mana ke bapa nasi le ke? Nama dia tu ngecek ke nyo lai je malam. Amotan kan lai di siku sana. Dia lah dah nak kena lagi makan lah. Membawa balik tungkui le. Tak tinggal lah dah? Eh tak dah ke balik dah lai. Dia lah nak makan tak mende. Ya dapat eh bini apa mak boy. Ya dapat bini apa ya de. Kena apa nak cari ni. Abu nak bisa mengecik selai dua lin. Tapi sama tu abu. Minyaknya sedang apa? Jawab abu lin. Laman. Dah serangan lah boy. Kawan. Mulai tua tu otak mamak jiwa ye. Wah takut dia orang mamak. Hei hei. Eh, so gen buat betul tengku kini ke. Oh, tu terkilir ke kirin dek mambu ke nampolak tu ni. Itu lo ma bro. Yo kok sejarah. Ayo le lawan. Ayo le masak le rak. Masak sama-sama masak. Jojo bukti-bukti. Ati boy dia mai. Ati boy itulah salah. Lah penakut je bini. Oh dah. Ada itu lah. Pak Mandin. Ya, terima kasih banyak lah. Lah bertambah ya, lah. Ilmu ni. Awas. So, kena Pak Boy. Ya, ya, ya. Ayolah, Pak Boy. Ya, ya, mula sama balik tu lagi.